Seperti biasa, kita akan melewati jembatan untuk menuju ke kampung sebelah sana ya, sahabat. Ini dia jembatannya. Kalau di video sebelumnya, jembatannya masih rawayan, pakai bambu. Cuman kalau di sini mah udah pakai besi ini teh ya. Cuman bawahnya ini udah pada hancur. Mudah-mudahan jembatan ini bisa cepat diperbaiki lah ya. Mungkin ini adalah, oh di belakang sana juga ada suara motor yang lewat ke sini ya. Ah, Kang, hati-hati, power. Dan mudah-mudahan jembatannya setelah kita publikasikan bisa direhab ya sama pihak pemerintah setempat atau maupun dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan video ini nyampe ya ke pemerintahan yang ada di sini atau yang ada di mana aja lah. Ini adalah jembatan akses warga dari kedua kampung yang ada di sebelah sana dan yang ada di belakang sana. Kita akan menuju ke kampung yang dimana katanya di sana itu ada kampung, dan katanya kampungnya itu masih terlihat alami dan sahabat saya di sini menemukan buaya ya, itu dia tuh ya, gak tau buaya atau itu bayawak, itu dia tuh ya, buset dah. Ini buat para angler hati-hati ya, karena di sini masih ada buaya tuh. Itu mah biawak ya kalau nggak salah ya. Nah di sana tepat di hadapan kita ada yang namanya saung sawah ya sahabat tuh, dan pemiliknya mungkin lagi kerja ya di sawah ya. Nah di sini itu ada empang. Oh iya sahabat ya, mungkin beliau adalah salah satu pemilik saung ini ya. Itu dia warganya tuh lagi mupuk padi itu tuh ya tuh. Dan tujuan kita kali ini akan ke kampung yang ada di sana ya. Di sana ada kampung tuh, dan nggak tahu ini dari mana aksesnya. Mungkin kita akan mencuprak ke bawah. Kita akan melewati ini. Oh, mungkin ke sini ya, sahabat ya. Di sini ada. Cuman di sini nggak ada jembatan. Ke bawah aja. Ma, kadinya teh jalan dia sana, Ma. Kadinya teh jalan dia nya. Oh, kita ke sini ya, sahabat. Ini dia jalannya. Aduh. Ini dia, sahabat ya. Tuh. Kita itu urusan dari sana, kita akan menuju ke sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aduh, manu jenawan tuh nggak getol. Iya, nuju ngayuman. Ngayuman, oh ku naon, Mak. Ku keong. Oh, oh. Ma, Bumi ini di mana di dia? Mohon, Pali dia. Oh, di dia teh sebenarnya aja Bumi, Ma. Pali dia teh Bumi teh opat. Oh, dua, mohon. Ujung dua paling oh, kuenta. Nyata Umi itu di situ. Oh, iya di dia sama Umi ya. Alhamdulillah. Nya, terus panen terus di pelakan deh nya. Hasil panen nak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mi, ya teh kampung naon? Citamiang. Oh, itu Citamiang. Lebetna ka walurannya. Waluran, oh. Kecamatan Waluran, Desa Mekar Mukti. Oh iya tehnya. Oh mohon 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 minya. Arah aja itu di situ. Aya. Sebagiannya. Sebagian anu ta, anu sapali ke kebon. Oh. Mayoritasnya kan petani di kampung. Oh di dia mahnya minya. Oh, abah na aya. Tak da, aya dama. Dama abah nanya. Oh. Dama iya di Murang Kali di Datar Sari. Mohon. Abdi hayang amengan kepala ditu. Oh, mohon mangga. Mohon punten nya, minya.
Nah, jadi kita akan ke kampung yang dimana ini adalah kampung mana tadi teh ya? Citapen ya kalau nggak salah. Kampung mana lupa. Dan mudah-mudahan warganya ada ya. Ini dia sahabat ya. Penampakan rumah yang ada di sini. Ini. Waduh. Ini halamannya luas. Ini dia. Alhamdulillah sehat. Nujun halaman itu di sawah. Kita ada kandang doma. Oh, kandang bebeknya. Oh, mohon-mohon. Di dia sih, Kang, di dia Bu Mina. Mohon ieu rerembok kami ageunan eta saung. Mohon. Seberapa bumi ini teh? Ayo mah nu ieu mah 2, di bari kulon 2. Itu sing arancalnya. Oh, jadi sing arancok itu Kang ya. Mohon. Oh, di kampung Citamiang ya. Citamiang. Oh, mohon-mohon ya. Citamiang. Oh, ini dia mah kasararawa wae meureun ya petaninya. Anu kasawah-kasawah geuna sadit sewang ku adaga 2000. Mohon. Abdi nyeunkeun izin di amengan ieu kapalehan di ieu. Mohon nyeunkeun gambar kanggo ieu dina YouTube. Oh. Mohon. Kana YouTube. Mohon, aduh. Di ka itu nama ceuli pipisan nya mah Citamiang. Kapale mana kapale ditu Cipipisan? Mun eta mah kalebet ka dieu kene eta nu lemuran eta mah bumi eta. Mohon. Citamiang kene. Mohon. Lah lelah mentos pararanen ya Kangnya. Mentosna tos kieu deui ngan ieu anu eta mah anu tos ditanuran deui. Itu anu ngaberak teh nya si Bapak itu tuh. Ngaberak itu. Nah, di sana juga sahabat ada warga yang lagi mupuk ka ditu ya. Iya si Umi itu ya, si Umi yang tadi di sana. Umi pada uwe Umi. Oh, mohon, mohon mangga wilajang. Ngayuman ya. Merawat sepali gitu. Mau merawat. Oh, iya teh nya, bini. Oh, tuh Kang. Kami aya nu aya nyuhkeun bini saalit itu urang pawagelkeun ya, Wa. Nya ya. Abi nya teh merawat gitu pare. Aduh. Kabancenan binihna jenten ieu, naon teh sing puyutuk. Mohon. Tapi atas diberakna namanya? Anu atas teu acan kita teh ai engal keneh tos diberakna teh sok ieu maraot teh sing puyutuk pare. Oh, sing puyutuk kitu nya. Oh, asal lelah kagaringan we lah. Mohon. Mohon. Abdi nyokeun ijin deh, amangan dia pala dia ieu, motor. Kita akan melewati jembatan si pakai bambu juga ini teh ya sahabat. Ini kalau di pelosok pedesaan emang seperti begini. Halo. Ini dia pemukiman warga di sini ya. Nah, sahabat, saya di sini menemukan salah satu warga, terus lagi di sana ada rumah, nggak tahu rumah atau saung sawah ini tuh ya. Mungkin di sini adalah tempat yang dimana para petani untuk istirahat, nggak tahu ini teh rumah, nggak tahu ini teh saung sawah. Nah, di sana juga ada pemiliknya, si emak. Nanti kita akan ke sana ya. Ini dia sahabat ya. Di sini ada empangnya. Terus lagi di sini juga ada kamar mandi, nggak tahu ini teh bisa. Umi, bisa teh kadinya teh Mi? Kadinya jalan dia tiasa. Waduh, si Umi masih uri lauk nak. Waduh, sahabat, kita akan ke sana ya. Waduh, wah.
Kemana mereka itu? Kita jalan sana aja ya, sahabat ya. Aduh, tuh di sini ikannya pada gede-gede ya, sahabat ya. Aduh, mantap sekali ini, sahabat. Di sana saung, di depannya ada empang, terus lagi empangnya juga ikannya besar-besar, dan di sana kita melihat langsung pesawahan ya, dan pesawahan ini alhamdulillah udah mulai menguning ini mah ya di sini tuh, sahabat ya. Dan di sini juga ada, mungkin ini adalah tempat yang dimana untuk menakut-nakuti, yang dimana hama akan ke sini. Kemungkinan di sini itu banyak burung pipit ya, sahabat ya. Iya, sekali ya, sahabat ya. Dan untuk menuju ke saung ini, alhamdulillah jalannya juga sudah ada pengerasan gitu ya, sahabat ya. Kita akan silaturahmi lah ke sini ya. Jadi mana ini adalah saung tengah sawah. Assalamualaikum. Aduh, Mak sehat. Alhamdulillah. Abah ada kemana? Menuju eta sarumi ke pagi itu. Naon? Nyanyian pagi itu. Ku naon itu di sarumi? Oh, ku mesin. Sanes ku kincir. Sanes. Ku kincir atuh, Mak. Ternyata aku kincir mah kedahan tarik Cina. Oh, mana? Mah Cina hantar, jadi ku kincir teh susah. Oh, mohon ya. Mi. Umi di dieu leungi. Bumi Umi ya teh. Oh, alhamdulillah Mi nya. Enakeun yeuh Umi. Saung sawah. Oh, saung sawah. Alhamdulillah Umi saung sawah oge. Nu penting mah urang mah teh nyaman lah kitu nya. Nyaman kitu. Mohon enakeun dia katinggalina ka abdi teh teh. Aduh, cerita aya saung itu mun enakeun. Di payunana oge Mi. Tuh sahabat di sana. Ada empang ya, di sini juga ada pentungan ini teh Umi. Eh, kokol Mi nya. Tos lah Mi Umi di dieu. Tos. Sabara usum. Oh. Di kapungkur di zaman nenek moyang. Ah, emang di dia wae merenya teh ka mana-mana. Eta ge bumi ge pali ditu ayah. Aya umi ge nya di pali ditu ge nya. Cuman hayang di dia wae merenya. Ieu mah apana upami nyawa mah di dia stres. Oh. Eta paling sare kitu aja. Mohon, tapi wong ngesok di dit. Di dia. Oh, di dia kitu nya jarang jadi bolak-balik ka ditu ka dia mi nya. Bumi murang kali kitu. Mohon. Teu di eta ku urang nyah. Oh, mohon. Aduh. Masak sok di dieu kita minya. Seueur balotra mo ge. Oh, ka dieu teh nya. Ka dieu ka Umi. Aduh. Di sekolah SMK. Mohon. Ieu ka dieu keur magaduh anu sakola. Mohon abdi ngiringan amengan ieu paling dipunten nya sanes culodor Umi nya. Ieu nah sok diusupkeun Mi. Sok seueur marasak ah tara ieu mah. Anu ngaruseup marangang tos kenging mah. Oh, di dieu teh nya. Oh. Mana anu biasana masuk motor ngalilip di dieu. Oh, di dieu teh Mi nya. Anu ah cenah yang jerut nyetrum ka Cikarang nyeletrum. Oh, mohon Mi, kieu Mi. Kalau misalkan ada orang nih mau jalan ke sini nya, kalau misalkan ya jalmi anu ka dieu. Terus ngadon masak. Ya. Laukna ti dieu mancing tiasa. Tiasa. Oh, jadi gitu sahabat ya. Kalau misalkan sahabat yang mau pelosok mau main ke sini, terus lagi mau masak, nah ikannya itu tinggal mancing di sana. Mungkin kalau harga sih nggak tahu, kita akan tanya. Sok sabaraha Mi, sakilona lauk Mi? Ada nyata terang ngical gitu. Oh, kumaha tuh Mi? Amun balotra mau yang musuh ngarusuh, kenging teras ngalawiwat gitu. Oh, sok sabaraha masih anak kau Mi? Sok hayar masian ah cek teh kuting lah da kengna ge saalit. Oh, mohon nya. Sok sering natek kitu murang kali ti Jakarta ti Tasik sok eta aya saderek-derek kitu. Oh, mohon nya. Ya. Sanesna kitu ti sakola sok ieu kamari geuna ros geun cenah. Teng ka mama masih kena cenah kula aya laukan. Musuh mah tinggal Mi nya. Oh, padahal mah Mi, misalkan ieu aya jeung ka dieu, nyamernan ingin bisa disebutkan kalau misalkan orang kota mah ingin healing lah ke pesawahan gitu Mi nya. Terus lagi ingin makan seperti masak di sini. Terus lagi
ikannya tinggal mancing di depan sana. Mungkin kalau misalkan sahabat yang mau pelosok, ya di sini memang bukan berarti menjual memang merenya. Ya. Ketika merenan harus ada keingetan aja lah, gitu. Tidak taruh waktu itu, tidak taruh. Oh, kan ya. Oh, mohon. Nih, tami, aduh enak kan ya tami. Aduh, kok malam dia nak ditata mami. Aduh, karena enak kan. Nyata atau sepuhin kan. Oh, ya. Halo. Mami abdi, hengering apa nih dia nya? Ini dia sahabat ya. Jadi airnya itu di sini nggak tahu ini dari mana, karena kalau misalkan ini dari sungai kemungkinan besar ini bukan dari sungai, ini mah mungkin dari gunung ya. Itu dia tuh airnya juga sangat jernih ya sahabat ya. Tuh, mantap. Dan ikannya juga di sini pada besar-besar. Tuh ikan itu, tuh ikan tuh di sana tuh sahabat. Lah nikmat apalagi yang khusus takat. Nah di sini juga ada pohon jeruk ini tuh ya tuh sahabat ya. Ini kalau misalkan lokasi di sini ditata mantap ya. Hama. Mau masak tidak mempeng nangkai tapi buahan lebut arah sana. Mana kemana? Iya mak. Oh cuman ayana naman tuh buahannya. Buahan gini mana? Aduh gagal maknya. Buahan arah sak biak, oh, nangka di oh, mohon ya, aduh, tuh salah ya. Nama aduh, gagal ya, sahabat Mang Yepe datang ke sini lambat ya. Dan di sini itu udaranya masih sejuk ya, sahabat ya, karena mungkin ini di samping hutan, di sini banyak pepohonan tuh ya, di sana tuh banyak pepohonan. Terus lagi di sana juga ada sungai. Nah di sini masih terlihat alami walaupun ini di tahun 2024, tapi masyarakat di sini hanya ingin melestarikan aja mungkin gitu ya sahabat ya, hanya ingin memanfaatkan yang dimana air dari gunung dimanfaatkan untuk membuat kolam di sini itu sahabat ya. Nah katanya si Umi di sini mau ngasih makan ikan pakai lonte ini tuh ya tuh sahabat ya. Coba itu dia sahabat lontenya ya tuh. Aduh enakkeun hidup di dieu mi. Allah. Tiis cilih herang mata teh kieu meureun mi nya. Aduh. Jadi bukan hanya kata-kata ini mah emang benar. Jadi tiis cilih herang mata itu seperti ini. Jadi si Umi ini menghabiskan masa tuanya untuk di sawah seperti ini sih. Di sawah-sawah tuh sahabat. Kita lihat ikannya. Waduh, ikan tuh gitu sahabat. Duh, mantap tentu. Mana lauknya teh Chan? Wih, tuh. Tuh sahabat. Wih. Ikannya. Wadah, tuh mi. Ini barang radak minya. Aduh, tuh. Sahabat. Ayo, 2 kiloan, tak. Mana iya teh minya? Anu mana minu 2 kilo mi? Oh, sahabat mungkin sahabat yang mau bosok mah. Nggak kelihatan ya ikan di sini tuh pada besar-besar gitu. Yang pasti di sini ikannya pada besar-besar, terus lagi banyak ikannya di sini itu tuh. Di pelakan jaher tuh, Mi? Di pelakan. Oh, jaher. Lah dengan ieu teh upami ku pelet mah. Mohon. Teu ngalelep. Ngambul sadayana. Oh, lauk naonna teh? Lauk naonna teh upami ku buat mah geuningan jadi ngalelep da kalantu. Oh, mohon-mohon nya. Ieu ge demi ayaan ieu ge Mi nya, Mi. Apa ieu ge seueur kudu. Aduh, ieu Mi tuh. Ieu teh di anguran. Aduh, si Umi menghabiskan masa tua. Si Umi ini menghabiskan masa tuanya di tempat seperti ini. Mantap lah. Sejuk. Ya. Mohon enakan minyak. Aduh, kalapa oge mi tinggal naikkan minyak. Nu Umi sanes mi. Mohon. Oh, sawah itu nu Umi. Iya teh kadieu teh. Alhamdulillah. Batur gitu. Anu mana Mi? Itu nu batur, itu nu sakotak nu batur. Oh, mohon anu belah itu punya orang lain, cuman di sini mah punya Umi sebagian tuh.
Jadi sebagian di sana itu punya orang lain. Ya iya di kampung gue jambatan tesannya si iya di PT Telkom. Mana iya Temi? Oh di PT Telkom? Oh maunya. PT Telkom. Jadi sahabat jembatan di sana itu, alhamdulillah PT Telkom sudah menggelontorkan dananya untuk warga di sini. Terima kasih buat PT Telkom, semoga jaya selalu. Aduh enak, Allah apa. Hari-hari di Wongean di dia mah otomatis lauk oge mereka tungguan minyak. Aduh, alhamdulillah sudah bisa sahabat ya. Jadi si Umi itu katanya, itu teh orang kali Umi istri teh. Oh, mohon ya. Ngareneng bumi nama kia. Oh, usianya seberapa tahun Mi? Oh, duka itu duka. Gadis kene? Itu tos gadis carobeng yang sekedap. Oh, berarti, oh janda murni Mi nya. Oh, jadi si Umi itu punya panakan. Statusnya itu janda ya. Oh di dia teh. Oh mohon. Sahana mi nami. Istrina. Mohon. Milah. Milah. Mungkin sahabat temu pelosok pernah mendengar yang namanya Milah. Silakan aja komentar. Di sana ada si Abah ya tuh. Nggak tahu mungkin si Abah teh suami dari si emak ini mungkin kali ya. Dan si Abahnya menuju ke sini ya, sahabat tuh. Assalamualaikum. Abah. Langsung di mana? Di bumi. Bari ka mana? Bari ka dieu. Oh, ieu teh nu Abah. Muhun. Oh, abdi ngiringan amengan silaturahmi ka pale di Abah. Mohon. Ah, teh naon da? Mohon, aduh, Abah. Ini biar teh aya semah. Oh, aya semah. Oh, jadi emak teh ka ditu mah nya. Oh. Tetepan lohor heula. Mohon. Aduh, ari Abah teh nyata namanya teh sorona teh terus ngerisakeun cai. Iditu Abahnya. Cai bari ditu. Mohon. Terus kan ditu weh heula. Oh, Abah. Mohon mana sok Abah bari ditu Abah. Aduh. Jadi ini adalah saungnya Abah gitu, sahabat ya. Aduh, Abah abdi teh calikeun namanya teh di dieu Abah. Oh. Da mana ka ditu? Abah teh usianana sapura taun? 62 tahun. Mohon Mbak. Waduh, Abah. Berarti terus aya bonusan banyak. Seueur teuing bonus. Ah, seueur teuing cenah bonusna Abah teh cenah. Aduh, Abah. Abah tos lami ya Abah ngadamel saung ya Abah. Tos teu ngawengi di bumi teh. Mohon. Tos 4 tahun kirang sasasi gitu. Oh, mohon di dieu we mere Abah teh nya di saung. Ya lira. Sareng emak. Henteu. Emak masuk uih ka ditu. Di ditu di bumi itu. Oh, kadang-kadang osok di dieu mere nanti Abah nya. Hayu pemi uih teh damang ka karak sok ka dieu. Oh, mohon. Enakeun bah ieu bah katingali saung ka abdi teh palehan ditu teh. Aduh, ya abdi teh. Ya sok. Budak mana teh kamari teh ka dieu teh? Mana bah? Aya nu amangan ka dieu? Aya. Oh. Aduh, Abah itu kulah tu laukna araragung Abah. Aduh, kok sing ngejebur kitu abdi ningalian tadi teh Abah. Aduh. Bah hayang lauk tinggal mancing ya Abah. Aduh, enakeun hayang kukut tu tinggal newak di Abah mah. Alhamdulillah ya Abah, aduh. Menikmati masa tuanya tuh. Jadi saung ini menghadap ke empang, terus lagi di sana ada sungai, terus lagi sawah yang hampir panen. Kurang lebih seberapa harian deh Bah, Tabah? Seberapa minggu deh Bah? 10 dintunan deh. Berarti 10 harian lagi, insya Allah si Abah di sini akan panen. Insya Allah ya,
kalau misalkan kita ada waktu nanti kita akan main lagi ke sini ketika nanti Abah lagi panen. Sahabat, nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentang Abah, tentang saung yang ada di sini. Kita akan ke sana aja dulu ya.